Oke, jadi kali ini kita bakal main Roblox ya. Jadi ini kita bakal main Roblox dan juga nih kita main di Battle Fruit ya, BF. Battle Fruit. Jadi kali ini kita bakal main Battle Fruit dan sini ada juga yang namanya gacha-gacaan ya. Tapi saya ini sudah dikasih gacha kemarin sama si Kevin. Jadi dapat yang namanya Battle Fruit punya Kizaru nih. Atau elemen cahaya, jadi kita memiliki pedang cahaya dan skill-skill cahaya nih. Jadi nanti kita bakal coba ya. Dan juga kita bakal kerjain misi buat ngambil. Rencana sih untuk awal-awal karena saya sendiri mau coba buat gacha. Jadi kita bakal coba gacha di Roblox ya. Jadi kalau dapatnya lebih bagus daripada ya yang untuk yang like ini atau yang cahaya, untuk buah cahaya nanti baru kita ganti ya. Tapi kalau masih bagus yang cahaya ini, ya gak apa-apa lah, kita simpannya dulu atau kita buang. Oke, di sini kita lihat, kita bakal ngerjain quiz. Itu dia tuh, baru mau ngerjain misi, ada aja yang nyerang secara mendadak. Udah, langsung saja ya, kita mau ngerjain misi nih, tolonglah jangan diganggu lah. Kita mau ngambil misi dulu nih. Kita bakal ngambil misi dulu ya, yang kill gorilla biasa, kill gorilla juga ada ya. Tapi untuk kali ini kayaknya kita bakal yang gorilla biasa dulu dah untuk misinya. Kita bakal ngerjain buat yang gorilla biasa dulu. Oke, langsung kita kerjakan ke gorilla. Kita gorilla yang biasa dulu. Kita di sini mungkin. Oke, misi komplit. Kita mengkill 8 gorilla biasa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk biaya harga gacha berapa ya. Kita cek dulu untuk gacha itu berapa yang perlu kita perlukan. Kita sudah memiliki 28.000 dolar nih. Oke, wah ternyata 37.000 ya, berarti sekitar 2.000 lagi lah baru kita bisa gacha. Kalau begitu kita bakal push dulu lah, nge-skill gorilla, 8 gorilla. Untuk nge-skill pertamanya di sini ada leg beam ya, leg beam itu pencet Z. Nah nih kita tembak, boom. Nah itu dia skill pertamanya, like a beam. Nah ini dia, kita bakal panen dulu, dah farming dulu. Nanti kita nge-skill 8 gorilla ini. Kalau kita ngambil yang untuk yang disuruh quest, ada kan tadi gorilla king itu cuma satu aja ya, berarti satu gorilla. Kalau gorilla biasa kita disuruh cari 8 ya, kita disuruh cari 30.000 gold dulu dah. Nah ini gorilla king, nanti habis ini kita bakal ngerjain quest yang gorilla king dah. Ini jadi nih, ini skill yang pertamanya nih. Nanti kita coba ya skill kedua yang sudah kebuka. Skill kedua ya, yang like flick tuh, yang like flick itu buat itu kayak buat lari gitu. Menurut saya sih kayak lari gitu ya. Nanti kita bakal buka nih, like flick tuh. Kita bakal menyelesaikan misi yang gorilla ini dulu deh. Nah jadi kita sudah 5/8, berarti 2 misi lagi nih. Itu kalian bisa lihat tuh, ada tulisannya di kiri kan 5/8. Kita gedein. Nah nih. Oke, 5/8 berarti sisa 6/8 nih. Satu lagi. Oke, mantap. Udah 30.100. Tapi seharusnya ini kita kerjakan misi sekali lagi deh. Kita bakal kerjain misi yang Monkey Gorilla King. Kalau udah ini baru kita gacha ya. Kita selesaikan yang Gorilla King dulu deh. Oke, kita gacha Gorilla King dulu. Nah, ini hasil F gitu ya. Dia agak loncat-loncat gitu. Itu bagus sih buat kita nanti buat nyebrang pulau nanti. Oke. Kita ngambil misi dulu. Misi ini gitu lah, loncatnya terlalu semangat, loncatnya sampai kelewatan. Kita ngambil quiz yang oke, kita oke, oke, ini sudah, kita bakal ambil Gorilla King ya. Itu sudah, kita bakal cari pulau tadi. Kita cari gorilanya, kita upgrade dulu dah. Kita stats, kita upgrade block fruit. Oke, sudah loss. Oke, langsung. Oke, hari gorila. Nah itu tuh kita bakal bantu. Oke, kita bakal bantu. Ini dia ya, Monkey Gorilla King. Wih, mundur. Itu damage ini terlalu. Kita bantu nih.
Boom. Oke, selesai. Walaupun kita ikut membantu, ambil juga kan. Oke, sudah ya, level 8 misi gorilla juga selesai. Kita bakal langsung saja bakal mau bentar ya, kita mana nih? Kita sudah berhasil mengambil. Jadi kita bakal gacha langsung. Oke, kita bakal gacha dulu. Kekuatan loncat of the power. Langsung gacha. Ini dia nih. Alert to people. Eh, kita baca dulu deh. Oh, kita udah bisa gacha dia. Kita baca dulu nih disuruh apa. Hello, I am blocked with the consent services of response. I will sell random physical fruits to people wants to say. Oh, dia physical fruit ya. Jadi to people wants to say, keep in the equivalent level is the most is cost for me. Oke, kita coba ya. Alright, langsung aja kita bakal coba gacha. Are level 38 ya, masih prosesnya 30 ribu. Oke, jadi dia makin level kita main naik itu makin mahal ya buat kita gacha random. Fruit fisikal terbagus. Wah, duh. Ternyata tier D ya kalau kita baca di sini. Untuk di tier bom ini yang paling jelek. Kalau yang paling bagus itu ada like loh. Berarti kita like ini sudah dapat yang paling bagus. Berarti kita dapat like nya salah satu bagus nih ya. Kalau ternyata kita dapat yang like itu jelek ternyata ya, tapi ya udahlah, kita udah dapat yang like, nggak layak lagi kita pakai yang buat ini aja. Sisanya kayaknya kita bakal kumpulin uang aja lagi. Uang kita sudah menuju ke 1000 lagi. Ternyata jelek loh, kalau saya baca tier paling rendah itu adalah bom. Kita bakal coba gacha dulu. Quest kita bakal coba yang monkey dulu deh. Kalau saya baca ya, like ini yang paling bagus ternyata. Jadi baik mending kita pakai yang paling bagus kan daripada bom. Dari uang itu
Kita misi, sudah satu lagi. Oke, sudah selesai. Kita dapat 800. Kalau untuk yang monkey masih gak berasa. Oke, jadi begitu gacha pertama kita ternyata dapatnya jelek ya. Malah yang digacain teman saya itu tiernya bagus parah loh. Jadi makasih banyak nih kepada Kevin yang udah bantu. Oke, kalau begitu videonya sampai sini dan sampai jumpa. Terima kasih.